bin Abdul Hamid. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik. Rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah, wahai Tuhan, yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'bad Allah ta'ala wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ja'ala dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusan. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lilmu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu. Tuhanku tiada Tuhan selain Engkau.
Engkau ciptakan aku dan aku hambamu. Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmatmu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Banci Malaysia 2020 secara bersemuka ditangguh susulan peningkatan kes COVID-19. Banci dalam talian e-census masih diteruskan sehingga 30 Jun 2021. Tunaikan tanggungjawab anda demi Malaysia tercinta. Pastikan anda dan keluarga anda dibanci kerana data anda masa depan kita. Sila layari www.mycensus.gov.my untuk info lanjut. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda waktu ini bersiaran bersama dengan saya Faiz Haji Osman untuk diskusi kita, pertemuan kita saat ini setiap hari Khamis 9 malam untuk kita bawakan perbincangan kita, pengajian ilmu bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dah pun ada bersama dengan kita atas talian saat ini untuk kita dengarkan dalam Hayatul Salihin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah dalam tempoh sekatan perjalanan penuh ni, total lockdown ni, insyaAllah kita harap semua orang dalam rumah duduk sama-sama tenang-tenang, seksi keluarga dapat ikuti pengajian ilmu kita. Tak lain tak bukan untuk kita kenali tokoh solihin, ulama kita dalam Hayatul Solihin kita, insyaAllah. Pada malam ini, seorang lagi tokoh akan kita bawakan perbincangannya bersama dengan Ustaz. Anda boleh dengar dekat radio. Tonton di Facebook kita IKIM FM. InsyaAllah semoga bermanfaat perkongsian yang kita bawakan. Dan hari ini, kita nak mengenali tokoh Amir bin Abdullah At-Tamimi. Jadi anda, terus setiap bersama-sama kami untuk Hayatul Salihin ini, pengajian ilmu kita, Ustaz. Saya kira boleh kita mulakan pengajian kita malam ini. Silakan, Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala fi shrahi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammi bi khair. Terima kasih kepada Haji Faiz Haji Osman. Hafizahullah mata'a sihhati wa afiyah. Hibabuna fillah wa sadiqatul kiram muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala budi dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini sekali lagi kita ke udara untuk sama-sama kita menelusuri kehidupan-kehidupan orang-orang soleh yang dengannya mudah-mudahan putih rasa rindu kita, kasih kita kepada mereka. Dan bagaimana insyaAllah kita nak menghayati kehidupan mereka pada sifat-sifat makmudah yang ditampilkan dalam kehidupan mereka, yang mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang yang masyaAllah rasa syok sendiri dengan amal, rasa syok sendiri dengan keadaan saya. Disebabkan insyaAllah kita tidak melihat kepada orang yang lebih baik daripada kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca kisah-kisah para solehin ini, dia paling kurang tidak terdetik rasa segan dan matinya kita kalau lebih meningkat amal-amal mereka yang lebih banyak daripada kita. Tokoh kita pada kali ini ialah Amir bin Abdullah At-Tamimi, yang mana dikatakan beliau merupakan salah seorang yang sangat zuhud dalam kalangan tabi'in di kota Basrah. Baik, kisah kita ini adalah berkenaan dengan bagaimana dengan penampilan manusia yang
yang zuhud dalam kehidupan. Dan salah satu daripada sifat mahmudah yang dituntut kepada tiap-tiap orang daripada kita, kalau kita pelajari dalam ilmu tasawuf, kitab penawar bagi hati, ada menyebut berkenaan dengan sifat yang kena ada, yang dituntut sebagai salah satu daripada sifat batin, iaitu sifat hati kita yang zuhud. Makanya insyaAllah kita nak tengok bagaimana gambaran kezuhudan Amir bin Abdullah At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kisah kita kali ini berkisar di sekitar tahun ke-14 Hijrah. Kelihatan beberapa orang tokoh sahabat yang ternama bersama beberapa orang tabi'in yang terkemuka sedang menggariskan sempadan kota Basrah menurut perintah Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Mereka berhasrat menjadikan kota baru itu sebagai markas tentera Islam yang akan berfungsi untuk melancarkan serangan ke atas negara Parsi dan sebagai pusat pengembangan dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota ini bakal menjadi mercu bagi memartabatkan kalimah Allah di muka bumi. Pada ketika yang sama, umat Islam datang berduyun-duyun masuk ke kota Basrah dari segenap pelusuk tanah Arab, dari Najd, dari Hijaz dan juga dari Yaman. Masya Allah, ini merupakan kawasan pembukaan kawasan baru bagi umat Islam. Maka ramailah orang Islam yang berpindah untuk masuk ke kota baru yang dibuka kepada kaum muslimin. Mereka mahu berada bersama di persempadanan umat Islam. Salah seorang pendatang dari Najd bernama Amir bin Abdullah At-Tamimi daripada Bani Tamim Al-Ambari. Amir bin Abdullah ketika itu masih seorang yang sangat muda remaja. Dia seorang yang bersemangat wajah dan gagah perkasa. Wajahnya berseri, jiwanya bersih dan batinnya juga suci. Basrah walaupun sebuah kota yang masih baru, tetapi merupakan bumi Islam yang terkaya pada ketika itu. Di sinilah terkumpulnya semua hasil peperangan, termasuklah emas-emas yang tulen yang menjadi yang menjadi dambaan dan juga rebutan. Walau bagaimanapun, pemuda Bani Tamim Amir bin Abdullah tidak berhasrat untuk memperolehi kekayaan dan kemewahan itu. Beliau tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, tetapi hanya mahukan apa yang ada di sisi Allah. Ini gambaran zuhud. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, kalaulah kita nak Allah sayang pada kita, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah engkau dalam kehidupan dunia, engkau akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah engkau pada manusia, pada apa yang ada di tangan manusia, engkau akan dicintai oleh manusia. Jadi seorang yang akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh orang ramai, ialah orang yang bersifat zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia bermaksud tidak berlebih-lebihan dalam dalam merebut kekayaan dunia, tetapi menjadikan semua yang ada pada dunia ini sebagai jalan untuk kita dapat kebahagiaan akhirat. Kalau nak dikatakan zuhud ni sampaikan langsung kita tak ambil dunia, Masya Allah, Sayyidina Uthman tak zuhud lah Faiz. Sebab Sayyidina Uthman yang kaya. Ramai sahabat, Abdul Rahman bin Auf, yang kaya raya dalam perniagaan. Maka zuhud yang dimaksudkan itu ialah apabila seorang itu walaupun dia memiliki seluruh kekayaan dunia, tetapi kekayaan dunia itu tidak menghalangnya dalam urusan akhirat. Itu yang dikatakan zuhud. Itu yang dikatakan zuhud. Bahkan dia menjadikan semua kekayaan dunia itu tunduk kepada kehendak akhiratnya. Itu yang dikatakan zuhud yang kemuncak kepada kezuhudan. Beliau menolak segala kekayaan dunia, hanya keredaan Allah yang dicarinya. Tetapi bagi Amir bin Abdullah At-Tamimi,
beliau masya Allah ya tidak tidak terjebak dalam dalam kekayaan dunia ni, bahkan beliau ya mengasingkan diri daripada kekayaan ya. Jadi sebenarnya zuhud ni dia ada banyak tahap ya. Ada orang yang masya Allah zuhudnya dalam hal keadaan ya dia sudah menguasai dunia ini, tetapi jiwanya zuhud, seperti Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan. Ada orang yang masya Allah zuhudnya dalam hal keadaan ya, dalam hal keadaan dia menolak semua ya lebihan dunia ni. Sebab apa? Dia bimbang dia tak dapat menguasai dunia, bahkan dunia boleh menguasainya. Maka ada ya contoh seperti Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, Sayyidina Abu Darda. Ini di antara contoh tokoh-tokoh sahabat yang mana mereka juga berpenampilan zuhud, dan penampilan zuhud mereka tu sehinggakan dunia pun mereka tinggalkan. Ha, ya. Ha, jadi zuhud itu ada berperingkat ya, dan dengan keadaan masa pengajian kita yang macam ni tak dapatlah nak diterangkan ya dengan detailnya ya Faiz ya. Cuma saya, orang kata apa sekadar pembuka bicara kepada makna zuhud, yang mudah-mudahan ya ahbabuna fillah semua yang ayah yang mengikuti pengajian ini ya mencari tempat belajar yang sebenar, iaitu di majlis-majlis pengajian tasawuf. Ya, sekurang-kurangnya kitab penawar bagi hati ya ataupun kitab Qalbun Salim ya yang boleh ya menceritakan kepada kita dengan lebih lebih jelas lagi makna zuhud dan juga tahap-tahap zuhud tersebut. Basrah ketika itu dipimpin oleh seorang sahabat yang agung, yaitu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari ya, radhiyallahu ta'ala anhu waradah. Beliau adalah gubernur Basrah yang sangat disegani. Beliau juga merupakan ketua tentera Islam yang sedang mara ke semua arah. Daripada satu daerah ke satu daerah, semuanya diislamkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga merupakan imam kepada penduduk Basrah dan guru yang membimbing ya, masyarakat Basrah pada ketika itu. Amir bin Abdullah sentiasa mendampingi Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi beliau ini seorang tabi'in yang belajar daripada sahabat. Di medan perang maupun ketika mana di luar medan perang, beliau sentiasa bersama dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau menemani Abu Musa ketika mana dalam perjalanan dan ketika mana Abu Musa dalam pemukiman. Kitab Allah yang dipelajarinya daripada Abu Musa Al-Ash'ari dirasakan seolah-olah dipelajari sendiri daripada Nabi SAW. Salah satu kelebihan Abu Musa Al-Ash'ari ialah beliau dianugerahkan suara yang sangat merdu dalam bacaan Al-Quran. Sehingga Nabi kita memuji Abu Musa, Nabi kita mengatakan engkau telah dianugerahkan seruling Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang ini ya suara yang sangat indah ya, yang yang sangat merdu dalam bacaan Al-Quran seumpama Nabi Daud alaihissalam. Amir bin Abdullah meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seolah-olah beliau menerima langsung ya, daripada baginda Nabi SAW tiap-tiap kefahaman berkenaan dengan agama dan syariat. Melalui Abu Musa, beliau banyak mempelajari agama Allah SWT. Apabila segala ilmu telah diperolehinya, beliau membahagikan hayatnya kepada tiga bahagian. Amir ni bila dah sampai kepada satu kemuncak tahap ya, keilmuan, beliau membahagikan masanya kepada tiga bahagian. Satu bahagian dihabiskan dalam kumpulan zikir, dan dalam kumpulan inilah beliau membaca Al-Quran kepada orang ramai di Masjid Basrah. Ha, ya. Satu bahagian daripada ya, waktu Amir ni ialah mengajar. Ya, duduk di majlis-majlis zikir, membaca Al-Quran dan mengajar kepada orang ramai di Masjid Basrah. Satu bahagian lagi dikhususkan untuk ibadah, sehingga kan apabila beliau berdiri menghadap Allah di dalam ibadahnya, maka beliau sangat lama berdiri sehinggalah kebas-kebas kakinya. Satu bahagian lagi dihabiskan di medan jihad, tempat beliau menghunuskan pedang berperang di jalan Allah. Ya, jadi
Amir ni terkenal dengan tiga keadaan ni. Ya, kalau nak jumpa dia sama ada di masjid sedang mengajar, ataupun nak jumpa dia ya, sedang beribadah kepada Allah, ataupun Masya Allah, dia beliau juga ditemui di medan-medan perang, berjihad, berjuang ya, pada jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seluruh hidupnya tidak terpisah daripada semua ini. Sehingga kan beliau digelar sebagai ahli Basrah ya, yang sangat kuat ibadah. Dan juga seorang yang sangat zuhud ya, di Basrah. Suatu kisah mengenai Amir bin Abdullah pernah diceritakan oleh seorang penduduk Basrah. Katanya, saya bermusafir dalam satu rombongan bersama Amir bin Abdullah At-Tamimi. Apabila malam tiba, kami berhenti di satu perlembahan, ya, singgah di satu wadi. Ya, orang-orang dulu dia akan singgah di wadi sebab apa? Kawasan itu kawasan yang ada berumput, kawasan yang ada air untuk ya, menjadi mengambil bekalan air dan juga ya, untuk haiwan-haiwan ternak, haiwan kenderaan mereka dapat ya, dapat makan. Amir mengumpulkan barangnya, mengikat kudanya di sebatang pokok dengan talinya dibiarkan panjang. Ya, dia tambat kuda dia itu dengan tali panjang supaya kuda dapat ya, dapat makan tanpa perlu dijaga. Kemudian kuda-kudanya itu diberikan rumput secukupnya. Setelah itu Amir pun masuk ke celah-celah lembah tersebut. Ya, kata orang yang bercerita itu, demi Allah, saya mahu mengikutnya. Saya mahu melihat apa yang dilakukannya di tengah-tengah perlembahan, di tengah-tengah malam yang gelap itu. Amir berjalan hinggalah sampai ke kawasan lapang yang dikelilingi dengan pokok-pokok. Tempat itu agak tersembunyi daripada orang ramai. Dia menghadap ke kiblat dan berdiri melakukan solat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat solat yang sebegitu indah. Masya Allah. Ayah orang yang tengok ni, ayah tengok ke solat dia tu rasa tenang lah. Ayah, hari ni kadang-kadang kita tengok orang solat tapi kita pula sabar. Gelisah kita rasa. Ayah, Allah, solat apa macam tu. Kita pula jadi resah, gelisah. Masya Allah. Tapi Amir bin Abdullah At-Tamimi ni saat dia solat, orang yang tengok tu rasa tenang. Ayah, ayah rasa ketenangan ibadah dia tu, Masya Allah. Sampai begitu hal keadaan, ya, kekhusyukannya, Masya Allah. Beliau telah melaksanakan solat yang sangat khusyuk dan sempurna. Selepas mendirikan solat, Amir berdoa dan bermunajat kepada Allah. Ya, orang ni duk dengar, ya, apa munajat malam Amir ni. Ya, seorang-seorang dia, ya, jauh daripada orang ramai. Di antara munajatnya beliau mengatakan, Tuhanku, engkau telah menciptakanku dengan perintahmu dan engkau berikanku ujian di dunia ini menurut kehendakmu. Kemudian engkau berkata kepadaku, bertahanlah. Ha, ya? Kata Amir, ya Allah, engkau yang takdirkan aku lahir. Ya, dengan ketentuanmu juga. Ya? Engkau menguruskanku dalam kehidupan ini. Ya, dan engkau berpesan supaya wasbir, bersabarlah. Ya, dalam Quran pun ada, ya, perintah bersabar. Bagaimana mungkin aku dapat bertahan jika engkau tidak membantuku dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha gagah lagi maha perkasa. Masya Allah, munajat ini menunjukkan kesungguhan, kebergantungan ya, Amir bin Abdullah ini kepada Allah. Ya, hari ini kadang-kadang kita berdoa tapi kita tak zahirkan ya, kebergantungan kita sungguh pada Allah, berharap sungguh pada Allah. Jadi mudah-mudahanlah kita dapat belajar di sini dalam berdoa itu kena sungguh zahirkan kehambaan. Nah, ya, kita berdoa bukan sebab kita nak bagi tahu Faiz, sebab Allah dah Maha tahu. Kita tak bagi tahu pun Allah tahu. Nah, ya, kita berdoa bukan hanya sekadar kita nak minta sebab Allah Maha memberi. Kita tak minta pun banyak dah Allah bagi. Nah, ya. Maka sebenarnya, sebenar-benar doa yang nak dizahirkan itu ialah menzahirkan kehambaan kita kepada Allah. Ya, kebergantungan kita kepada Allah. Berharapnya kita kepada Allah. Ini yang nak ditunjukkan ya, oleh Amir ini dalam doa beliau. Ya, dengan penuh ikhlas. Ya, Amir tak tahu pun ada orang sedang perhati dia. Ha, ya, dia tak tahu pun. Maka inilah ya, doa yang keluar daripada hati yang penuh ikhlas kepada Allah. Seorang hamba yang sedar
dirinya sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Tuhanku, engkau tahu jika aku memiliki segala isi dunia ini, kemudian engkau meminta segalanya itu daripadaku sebagai tanda redaku kepadamu, nescaya aku akan serahkan segalanya untuk mendapatkan keredaanmu, ya Allah. Oleh itu, kurniakanlah kepadaku jiwaku ini, wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih. Tuhanku, aku amat mencintaimu, sehingga aku rela menerima segala musibah untuk cintaku, dan aku juga reda dengan segala ketentuanmu yang telah engkau tentukan. Demi cintaku ini, aku menerima segala apa yang aku hadapi sepanjang hidupku, ya Allah. Pemuda Basrah itu menceritakan lagi, tiba-tiba saya rasa terlalu mengantuk dan terlena. Dia duduk tengok Amir ni duduk berdoa, dia pula mengantuk dan terlena. Apabila saya terjaga, saya dapati Amir masih berada di tempatnya. Ya, bersama ya solat dan munajatnya hinggalah menjelang subuh. Apabila Amir menyedari telah masuk waktu subuh, maka beliau pun ya melakukan solat sunat ya solat sunat fajar dan ya berdoa lagi ya dan menyambung doanya lagi. Tuhanku, kini telah tiba waktu subuh dan manusia mula bekerja mencari kurniaanmu. Masing-masing ada hajat mereka dan hajat Amir hanyalah engkau mengampuninya, masya Allah. Ya, waktu subuh tu. Ya, bukan minta murah rezeki ke, bukan minta ya macam orang lain minta, tidak. Ya, tetapi hajat ya hajat Amir ni dia kata apa? Hajat aku ya Allah hanya mengharapkan pengampunan. Ya, mengharapkan pengampunanmu. Tuhanku, kabulkanlah hajatku dan hajat mereka, wahai Tuhan yang maha pemurah. Ini juga di antara adab dalam berdoa, dalam kita berdoa, jangan minta untuk diri kita saja. Bahkan minta untuk orang lain. Salah satu sebab mustajabnya doa seseorang ialah apabila dia mendoakan orang lain. Ha, ya. Doa ur-rajuli ya, fi dha'ril ghaib. Doa seseorang itu dalam hal keadaan orang lain tak tahu dia berdoa. Maka itulah sebab-sebab mustajab doa. Tuhanku, aku pernah meminta kepadamu tiga perkara. Namun engkau tunaikan dua sahaja dan engkau tolak yang ketiga. Masya Allah. Ya? Amir ni masih mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku minta tiga perkara. Dua perkara dah ditunaikan. Tapi satu perkara lagi engkau tolak, tak terima. Tuhanku, berikanlah aku yang satu itu supaya aku dapat menyembahmu menurut kemahuanku. Sebaik selesai, beliau pun bangun. Tiba-tiba Amir ternampak saya yang sedang memerhatikannya. Beliau sedar saya melihat perkara yang dilakukannya pada malam itu, ya, kata orang-orang yang bercerita ini. Beliau merasa amat bimbang dan berkata kepadaku dengan nada yang sedih, saya rasa engkau mengintipku pada malam tadi, wahai pemuda Basrah. Maka ya, orang itu menjawab, ya. Amir menyambung lagi dengan perlahan, sembunyikanlah apa yang engkau lihat. Moga-moga Allah akan menyembunyikan kesalahanmu, masya Allah. Ya, dia tak nak orang tahu pun tentang ibadah dia. Maka, demi Allah, sama ada engkau ceritakan kepada, jawab orang tadi, ya, aku boleh sembunyikan apa yang aku tengok malam ni, ya, dengan syarat kamu ceritakan kepada aku apakah tiga hajat yang kamu minta pada Allah. Ha, ya? Ya Allah dah tunaikan dua, satu lagi Allah tak tunaikan. Aku janji demi Allah, aku tak akan cerita hal ni kepada orang lain selama mana kamu hidup. Selepas kamu wafat, aku cerita dia. Ha, ya? Selepas kamu meninggal, aku akan cerita pada orang. Tapi waktu kamu hidup, demi Allah, aku tak akan cerita kepada orang lain. Maka akhirnya beliau pun menceritakan. Satu perkara yang paling saya takuti menggugat agama saya ialah wanita. Ha, kata Amir bin Abdullah, ya, perkara yang paling dia bimbang dalam kehidupan dia ialah, ya, yang dia bimbang boleh menggugatkan agama dia ialah perempuan, ya, wanita. Jadi saya mohon agar Tuhan jauhkan hati saya daripada mencintai mereka.
Maka masya Allah dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala cabut perasaan suka pada perempuan. Allah memperkenankan doa saya hingga saya tidak menghiraukan wanita yang saya lihat. Maka kata Amir ayat, Allah perkenankan doa aku itu sampaikan hari ini dia tak ada keinginan pada para wanita. Beliau pun menyambung yang kedua. Saya memohon daripada Allah agar saya tidak merasa takut kepada sesiapa pun selain daripada Allah. Maka Allah telah kabulkan doaku sehingga demi Allah aku tidak pernah merasa takut kepada sesiapa pun. Di muka bumi ini tak ada rasa takut pada siapa pun, kata Amir, kecuali takut pada Allah. Maka tanya orang tadi, apakah yang ketiga yang tidak Allah kabulkan? InsyaAllah kita akan sambung yang ketiga selepas ini bersama dengan Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Jadi anda jangan ke mana, teruskan setia bersama-sama kami. Kuala Terengganu, 100.2 FM. Tegaknya susu, real dan. Tegaknya susu, real dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu real dan. Oh, susu real dan ni. Mak memang dah biasa dengar susu real dan. Tapi, macam mana nak beli? Ni, Mak. Mak hubungi je 019-965-3166 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Will Dan Susu Kambing. Susu Will Dan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan agent diperlukan. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada. Malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan Baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, untuk bukakan pintu taubat untuk kami, Ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripadamu, Ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum wa la amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri. IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita dalam Haitu Salihin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini berkaitan dengan Amir bin Abdullah At-Tamimi. InsyaAllah kita nak sambung. Kita berhenti setakat permintaan yang ketiga yang dimohon oleh Amir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita sambung Ustaz pengajian kita. Silakan Ustaz. Ya Ahbabuna Fillah, orang itu bertanya kepada Amir bin Abdullah At-Tamimi, apakah permintaannya yang ketiga? Yang mana beliau mengatakan Allah tidak mengkabulkan permintaan tersebut. Maka beliau berkata, saya memohon agar Allah menghilangkan keinginanku untuk tidur, supaya aku dapat menyembahnya sepanjang siang dan malam, menurut kemahuanku. Tetapi Allah tidak memperkenankan permintaan ini. Masya Allah, dia nak minta supaya tak ada rasa mengantuk dalam duduk. Masya Allah, supaya dia dapat beribadah pagi, petang, siang, malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila saya mendengar apa yang dikatakannya itu, jadi kata orang Basrah yang mengintip Amir ni, katanya apabila dia mendengar kata-kata yang sedemikian, beliau berkata, kasihanilah dirimu wahai Amir. Engkau menghabiskan sepanjang malam melaksanakan solat dan sepanjang siang bulan engkau seringkali berpuasa. Syurga akan engkau perolehi dengan walaupun sedikit daripada apa yang telah engkau lakukan. Kata orang tadi, aku tengok kamu ni, ya dah boleh dapat syurga dah pun. Dengan amalan kamu ni, dengan sepanjang malam beribadah,
siang hari pula berpuasa, dan sudah semestinya neraka juga yang akan dijauhkan daripada kamu dengan amal ibadah yang telah kamu lakukan. Maka kata Amir, aku takut aku akan menyesal pada hari yang tiada gunanya segala kekesalan. Masya Allah. Inilah ya gambaran kehidupan ya orang yang sangat-sangat bimbang ya dengan urusan akhirat. Demi Allah, saya akan beribadah sebaik mungkin. Jika saya selamat, itu adalah kerana rahmat Allah. Jika saya dimasukkan ke neraka, itu adalah kerana kecuaian-kecuaian diriku. Amir bin Abdullah bukan sahaja seorang rahib pada malam hari. Malahan beliau juga merupakan seorang perwira di siang hari, menghunuskan pedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali seruan jihad dilaungkan, beliaulah antara orang yang terawal menyahutnya. Setiap kali beliau bersiap sedia untuk berjuang bersama para mujahidin, beliau meninjau untuk memilih kumpulan yang akan diterjunkannya. Apabila beliau menemui kumpulan yang sesuai, beliau akan berkata kepada mereka, saudara-saudara, saya mahu bersama kamu, berperang bersama kamu. Dengan syarat, kamu memberikan saya 3 perkara. Ya, Amir ni, bila dia tengok kumpulan mana yang sesuai untuk ya, dia masuk sebagai berjuang, maka dia minta nak masuk berjuang dengan 3 syarat. Mereka bertanya kehairanan, apakah syaratmu? Amir menjawab, yang pertama, saya akan menjadi pelayan kamu semua dan tiada siapa boleh mengambil alih tugas ini selama-lamanya. Yang pertama, saya nak menjadi pelayan kepada kamu semua. Ya, ke dalam keluar berperang, nak sediakan makan, kerana apakah dia yang akan jadi pelayan. Masya Allah. Yang kedua, saya akan menanggung perbelanjaan kamu semua menurut kemampuan saya. Yang kedua, pula perbelanjaan kalian semua, aku belanja. Fisabilillah ni aku belanja. Ya, kata Amir. Dan yang ketiga, aku akan melaungkan menjadi muazzin ya, kepada kamu semua. Ya, ketika mana nak menaikkan solat, beliaulah yang akan menjadi muazzin, menyeru mereka untuk bangun melaksanakan solat. Dan tidak ada orang lain boleh mengambil alih tugasku ini. Jika kumpulan itu bersetuju, barulah Amir akan ikut serta bersama mereka. Ya, dan jika mereka tidak bersetuju, beliau akan beralih kepada kumpulan yang lain. Jika kumpulan itu setuju, dia terima, dia akan ikut serta. Dan jika ada yang mengambil alih tugasnya, Amir akan segera meninggalkan kumpulan tersebut untuk memasuki kumpulan-kumpulan yang lain. Amir adalah antara pejuang yang sentiasa berada di barisan hadapan ketika saat-saat genting. Tetapi beliau adalah orang yang terkebelakang ketika pembahagian hasil perang. Waktu berjuang, berperang, dialah yang paling depan. Tapi waktu orang sedang agihkan harta rampasan perang, dia tak muncul-muncul datang. Ya, dia orang yang paling belakang datang. Dalam satu peperangan, beliau akan berjuang seolah-olah hanya beliau seorang yang melawan semua musuh. Namun ketika pembahagian hasil perang, beliau hanya menyepikan diri jauh daripada orang ramai. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berjaya menawan kota istana Kisra dalam peperangan Al-Qadisiyah, beliau memerintahkan Amr bin Muqarrin supaya mengumpulkan semua hasil perang untuk dinilai dan dihitung 1/5 daripadanya ya, untuk diberikan ke Baitul Mal. Selebihnya akan diagihkan dan dibahagikan kepada para pejuang. Hasilnya harta dan barangan berharga yang tidak terhingga telah berjaya dikumpulkan. Sangat banyak sekali dalam peperangan Al-Qadisiyah. Ini di antara kota-kota Parsi yang sangat makmur dan kaya. Ada bekas-bekas besar yang ditutup dengan tembaga syarat dengan barangan yang diperbuat daripada emas dan perak yang digunakan sebagai bekas hidangan Maharaja Parsi. Ada juga kotak-kotak besar yang diperbuat daripada kayu berharga yang berisi penuh dengan pakaian-pakaian raja ya, dan juga jubah-jubah rasmi yang bertatahkan intan permata.
Ada juga kotak hiasan yang dipenuhi dengan perhiasan barang-barang yang sangat mahal. Ada juga sarung-sarung pedang milik Maharaja Parsi. Ditambah pula dengan pedang-pedang milik raja dan pemerintah-pemerintah yang selama ini tunduk di bawah kekuasaan Parsi. Ketika para petugas sibuk menilai hasil-hasil perang dengan dan dikelilingi oleh tentera Islam, tiba-tiba seorang lelaki yang berpenampilan biasa datang membawa satu bekas yang sangat besar dan amat berat. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat bekas itu. Masing-masing melihat bekas itu. Dan ternyata mereka tidak pernah melihat bekas yang setanding atau hampir setanding dengannya. Mereka melihat isinya yang ternyata penuh dengan batu-batu permata yang sungguh menawan. Mereka bertanya, di manakah engkau temui harta yang amat berharga ini? Maka jawab orang tadi, saya perolehinya dalam satu pertempuran di suatu tempat. Apakah engkau ada mengambil apa-apa daripadanya? Ya, tanya sebahagian daripada mereka. Maka beliau mengatakan, moga Allah memberi petunjuk kepada kalian. Sambil beliau menggeleng-gelengkan kepala mengatakan tidak ada suatu pun yang beliau ambil. Demi Allah, bekas ini malah semua harta yang dimiliki oleh Maharaja Parsi tidak bernilai sedikit pun kepadaku. Jika tidak kerana ia adalah hak umat Islam, sudah tentu aku tidak akan mengusiknya dan aku tidak akan membawanya ke sini. Sebab apa dikatakan hak umat Islam? Sebab 1/5 daripada harta rampasan perang adalah hak hak Baitul Mal. Itu yang dikatakan hak umat Islam. Terdiamlah mereka yang mendengar jawapannya. Lalu mereka bertanya, siapakah engkau wahai orang yang dimuliakan Allah? Demi Allah, saya beritahu kamu semua ini bukan supaya kamu memuji saya. Dan bukan tujuan saya beritahu semua ini supaya kamu semua mengagungkan saya. Saya hanya memuji Allah dan hanya mengharapkan pahalanya. Kata orang itu, lalu beliau beredar meninggalkan majlis tersebut. Orang ramai terpinga-pinga, tidak kenal siapakah dia. Maka pada ketika itu diutuskan utusan untuk mengejarnya dan menyiasat siapakah orang tersebut. Pesuruh itu mengekori lelaki tadi tanpa disedarinya. Hinggalah lelaki itu sampai di tempat para sahabatnya yang lain. Apabila pesuruh itu bertanya kepada mereka mengenai lelaki tersebut, maka mereka berkata, engkau tidak kenal? Itulah ahli Zuhud Basrah Amir bin Abdullah At-Tamimi, Masya Allah, yang langsung tidak mengambil sedikit pun daripada harta rampasan perang yang ditemuinya. Kehidupan Amir bin Abdullah dalam hal keadaan kezuhudannya, dalam hal keadaan ketenangannya, dalam hal keadaan Masya Allah tak cari gaduh dengan orang. Tetapi Pak, Masya Allah, dalam hidup manusia ni ada aja manusia yang berhati jahat. Maka sebab itulah kalau kita belajar kitab Penawar Bagi Hati, salah satu kata dia ialah sifat hati yang paling jahat, iaitu sifat dengki. Sifat dengki. Perangai hati yang dengki ni. Kalau berdengki sebab bersaing tu lain. Kalau berdengki sebab sama-sama meniaga, memang ada perasaan yang macam tu. Tapi ada juga perangai hudup. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, perangai hati yang sangat hudup. Orang tak cari pasal dengan dia. Orang tak bersaing dengan dia. Orang tak ada apa pun. Baru kali pertama dia tengok aja, dia dah dengki dah. Itu hati yang paling buruk sekali. Hati yang paling jahat sekali. Maka begitulah hal keadaan Amir bin Abdullah At-Tamimi. Walaupun hidupnya tak cari gaduh dengan orang. Hidupnya Masya Allah tidak mengharapkan pun pujian orang. Tetapi Masya Allah ada dalam kalangan penguasa-penguasa Basrah yang tidak senang dengan Amir. Sehinggalah mereka telah memfitnah Amir ni. Dikatakan beliau orang yang menyimpang daripada sunnah Nabi SAW kerana tak berkahwin,
Ya, dikatakan beliau ni juga ya, mengasahkan suatu ajaran yang tidak baik. Masya Allah, macam-macam fitnah dibuat kepada Amir. Yang asalnya hanyalah kerana Amir bin Abdullah ini menegur ya, seorang penguasa yang telah menzalimi seorang ya, seorang kafir zimmi. Ya, ditegur oleh Amir bin Abdullah. Maka pada ketika itu langsung ya, kedengkian itu memuncak sehinggalah berbagai-bagai ya, tuhmahan dilakukan kepada Amir bin Abdullah. Maka dengan sebab itulah salah satu daripada sifat mazmumah yang sangat-sangat wajib ya, sebagai kewajiban hati kita untuk kita menghindarkan daripadanya ialah sifat dengki. Ya, kerana daripada dengkilah datang fitnah, daripada dengkilah juga jadi manusia ni bergaduh, daripada dengkilah juga datangnya ya, caci maki dan juga ya, sebagainya. Asalnya ialah hati pendengki. Ya. Maka inilah perkara yang perlu dielakkan. Maka mereka telah menuduh Amir dengan berbagai-bagai tuduhan. Bahkan mereka membuat aduan terhadap Amir. Sehinggalah tuduhan itu dilaporkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka apabila aduan itu sampai kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman memerintahkan Gubernur Basrah agar memanggil Amir bin Abdullah dan bertanya mengenai tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Setelah itu dilaporkan kepadanya, Gubernur Basrah telah memanggil Amir dan menjelaskan bahawa Amirul Mukminin ya, Sayyidina Utsman bin Affan telah menerima aduan berkenaan dengan penyelewengannya ya, yang menyeleweng daripada asas-asas kehidupan ya, Nabawi. Maka ya, minta disiasat. Amir dengan tenang berkata, tanyalah apa yang diminta oleh Amirul Mukminin. Ya, kata Amir kepada Gubernur Basrah pada ketika itu. Maka ia tanya orang tersebut, kenapa engkau menjauhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan enggan berkahwin? Ya, soal gubernur ya, memulakan siasatan tersebut. Maka jawab Amir, saya tidak berkahwin bukan kerana saya menjauhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah saya bersumpah tidak wujud amalan kerahiban dalam Islam. Sebenarnya saya berpendapat bahawa saya hanya memiliki satu jiwa. Saya mahu jadikan jiwa ini hanya untuk Allah. Saya takut jiwa ini akan dirampas oleh seorang isteri. Jelas Amir bersungguh-sungguh, Masya Allah. Ya, dia tak nak, ya, dalam hati dia ni ada cinta yang lebih. Ya, ataupun dia bersaing dengan cintanya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanya lagi, kenapa engkau tidak mahu makan daging? Ya, dilaporkan juga, Masya Allah. Tak makan daging pun jadi masalah, Masya Allah. Punca dia sebab dengki saja. Ya. Sampaikan kawan ini tak makan daging pun jadi masalah pada dia. Maka jawab Amir, tidak benar. Saya akan makan daging jika saya mahu dan jika saya memilikinya. Jika saya tidak mahu ataupun ketika saya tidak, ketika mana saya mahu tetapi daging tiada, ya, saya tidak akan makan. Ya, kata Amir, kadang-kadang waktu dia teringin nak makan daging, tapi dia sendiri tak ada daging, nak makan apa. Ya, dan kadang-kadang waktu ada daging, tapi dia tak rasa nak makan. Saya, dia tak makanlah. Ya. Ini bukan benda wajib. Ya, makan daging bukan benda wajib. Ya, benda harus saja. Maka ditanya pula ya, soalan yang berikutnya. Kenapa engkau tidak makan keju? Ya, kenapa engkau tak makan keju? La ilaha illallah. Sampai aduan macam tu pun ada. Ya. Maka pada ketika itu, ya, kata Amir bin Abdullah At-Tamimi, kita berada di kawasan orang-orang Majusi. Ya, kerana ya, kerajaan Islam Basrah pada ketika itu masih ada orang-orang yang beragama Majusi. Ya, yang merupakan kafir zimmi yang tinggal bersama mereka. Dan mereka ini yang membuat keju. Maksudnya ya, yang banyak terlibat dalam mengeluarkan produk keju ni orang-orang Majusi. Mereka tidak membezakan antara bangkai dan haiwan yang disembelih. Maka aku bimbang bahan yang digunakan untuk membuat keju diperbuat daripada kambing yang tidak disembelih. Mana-mana keju yang diperbuat daripada bahan kambing yang disembelih dan diperakui
oleh dua orang saksi Islam, saya akan makan. InsyaAllah. Ya. Dia punya sifat warok tu sampai ke peringkat itu. Ya. Sampai makanan pun sangat-sangat warok. Ya. Dan warok ini merupakan warisan para nabi. Ya, warok ini merupakan warisan para nabi. Ya. Seseorang itu tak akan mencapai, kita katakan, tahap ketinggian takwa yang sebenar. Selama mana dia tak ada sifat warok, iaitu berhati-hati pada perkara yang halal, kerana bimbang, ya, boleh jadi dosa. Ya, walaupun pada zahirnya keju ni halal, ya, tapi dia bimbang, takut di sebalik itu, ya, boleh jadi haram. Maka dengan sebab itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka meninggalkan lebih 70 peluang-peluang halal kerana bimbang, ya, takut ada yang boleh menjadi kita katakan sebab dosa kepada mereka, insyaAllah. Kemudian ditanya lagi, apa sebab engkau tidak mahu bertemu para pemerintah dan tidak duduk bersama dengan mereka? Dilaporkan juga, kata Amir ni dia boikot para pemerintah ni, dia tak apa, ya, dia tak apa mesra dengan para pemerintah, insyaAllah. Ya? Maka jawab Amir, di pejabat kamu sudah ada ramai orang yang memerlukan bantuanmu. Jemputlah orang-orang ini menemui kamu dan penuhilah segala permintaan mereka. Abaikanlah ya, aku orang yang tidak memerlukan apa-apa bantuan daripada kamu. Ha, ya, kata Amir, tak payah pedulilah. Saya tak perlukan apa-apa bantuan pun. Ha, ya. Jadi tak payah peduli dengan saya. Pedulikan orang-orang yang mengharapkan bantuan. Ha, ya. Tak payah nak merajuk sangat dengan saya. Ha, ya? Tak payah nak lihat hati sangat. Saya. Jawab Amir bin Abdullah jawapan Amir bin Abdullah itu direkodkan dan dihantar kepada Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan. Khalifah kemudiannya mendapati tidak timbul soal penderhakaan atau penyelewengan daripada sunnah dan juga kehidupan Islami yang sebenar yang ada pada pada Amir bin Abdullah. Walau bagaimanapun masalah itu tetap juga tidak selesai. Masih banyak yang diperkatakan tentang Amir dan aduan-aduan kecil yang dihantar kepada Khalifah Uthman. Nampak macam ada konflik juga. Orang-orang yang tak suka dengan Amir ni macam-macam. Aduan dibuat-buat. Direka-reka terhadap Amir bin Abdullah. Oleh itu, Sayyidina Uthman mengutuskan utusan meminta agar Amir dibawa ke Syam dan diberikan kediaman di sana. Malah gubernur di Syam, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, diarahkan agar memberikan layanan yang baik dan penghormatan kepada Amir bin Abdullah. Pada hari Amir bin Abdullah bersedia untuk berangkat meninggalkan Basrah, ramai dalam kalangan para sahabat dan anak-anak muridnya keluar mengucapkan selamat jalan kepadanya. Mereka mengiringinya hingga sampai ke Marbit, iaitu perbatasan Basrah. Di situ beliau berkata kepada mereka yang mengiringinya, saya akan berdoa, mohonlah agar doa saya ini diperkenankan Allah. Semua yang berada di situ memerhatikan ke arah Amir. Mereka terdiam. Mata mereka merenung dan melihat ke arah Amir. Mereka tak tahu apakah yang akan didoakan oleh Amir bin Abdullah ini. Kerana dia terfitnah sampai terusir keluar daripada Basrah. Lantas Amir mengangkatkan tangannya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, siapa yang memfitnahku hingga menyebabkan aku dihalau keluar daripada negeri ini dan memisahkan aku dengan sahabat-sahabat kenalan dan muridku. Ya Allah, sesungguhnya aku memaafkan mereka semua. Masya Allah. Oleh itu engkau maafkanlah mereka. Berikanlah mereka kesejahteraan agama dan dunia. Limpahkanlah kepada mereka dan seluruh umat Islam akan rahmat, keampunan dan ihsanmu, wahai Allah yang maha pengasih. Masya Allah. Dia tak mendoakan keburukan untuk orang lain. Walau saat dia dizalim dan doa orang yang zalim itu dia dimakbulkan. Masya Allah. Tetapi dia doakan kebaikan. Selesai saja berdoa, Amir mengalihkan wajahnya ke Syam dan ia memulakan perjalanannya. Amir menghabiskan sisa-sisa hidupnya di Syam
Beliau memilih Baitul Maqdis sebagai kediamannya. Beliau turut menerima layanan yang baik dan terhormat daripada gubernur di Syam, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sesuai dengan kedudukannya. Ketika mana ya Amir ni sedang sakit tenat, sahabat-sahabat dan ya murid-muridnya di Syam datang menziarahinya. Ketika mana mereka melihat keadaan Amir, beliau sedang menangis. Mereka berkata, "Kenapakah engkau menangis, wahai Amir?" Amir berkata dengan perlahan-lahan, "Demi Allah, saya bukan menangis kerana inginkan dunia atau kerana takutkan mati. Saya menangis kerana perjalanan ini sangat panjang, Masya Allah. Ayah, perjalanan akhirat ini sangat panjang. Namun bekalan yang ada hanya sedikit. Kehidupan saya sentiasa turun naik, mungkin ke syurga dan mungkin ke neraka. Saya tidak tahu ke mana kehaluan saya, Masya Allah. Ya, kebimbangan dengan urusan akhirat, sampaikan di akhir hayat." Amir menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ketika lidahnya basah menyebut nama Allah, beliau meninggal di tempat yang sangat mulia, ya, yaitu di kiblat yang pertama, di tanah haram yang ketiga, di tempat mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Amir bin Abdullah At-Tamimi ya bersemadi. Moga-moga Allah mengurniakan cahaya kepada Amir di dalam makamnya, dan semoga wajahnya berseri di dalam syurga yang abadi. Itulah doa dari pengarang. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil ya inspirasi daripada kitab Amir bin Abdullah At-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu. Babuna billah, ya, banyak ya pengajaran yang dapat kita ambil ya daripada kisah ini. Mudah-mudahan ya ia menginsafkan kita dan memotivasikan kita untuk kita meningkatkan amal dan kezuhudan dalam kehidupan dunia. Wallah. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada kali ini. Dalam bicara Hayatul Salihin, kita mengenali seorang lagi tokoh, Amir bin Abdullah At-Tamimi. InsyaAllah semoga dapat kita ambil pengajaran daripada kisah ini, dapat kita jadikan panduan kehidupan kita, bagaimana kehidupan orang-orang soleh terdahulu. InsyaAllah banyak lagi yang bakal kita bawakan, tokoh-tokoh lain pula dalam Hayatul Salihin. Hari dan waktu yang sama, Khamis 9 malam, InsyaAllah Ustaz, kita ada kesempatan jumpa lagi minggu depan Ustaz, InsyaAllah. Kepada anda, sahabat-sahabat saya, teruskan setiap bersama-sama kami. Buat anda yang terlepas ikuti siaran Hayatul Salihin ini, kita bawakan ulangannya pada setiap hari Sabtu jam 9 malam di IQ Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islam. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi, berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya bang. Ha, package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyedari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa, kalau dia nak tambah, dia tambah.
Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik kesemuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM.